Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membuat sebuah tutorial tentang setting DHCP pada router Cisco PacketTracer. Jadi sudah tahu DHCP itu apa ya? Nah, DHCP itu mendapatkan IP address secara otomatis. Tetapi biasanya kan kita nyetingnya di server. Nah, kali ini kita akan nyetingnya di router. Nah, jadi di sini kita siapkan PC. Kita sambung ya, dan PC ini masih saya sambungkan ke FA0/0, dan ini masih belum ada IP addressnya ya. Oke, kita klik, kita config, kita kasih IP addressnya. Misalkan IP addressnya saya 192.168.13.1. Nah, dia akan hijau ya seperti ini, tapi ini belum ada IP address. Kita klik jalin. Nah, perintahnya ada di sini. Jika teman-teman bingung, ada di sini. Kita coba ketik ya. Oke. Kalau bingung biasanya kita end dulu ya. Aduh. Tunggu dulu bentar. Ya, kembali lagi, tadi ada yang salah ya. Coba saya exit. Nah, perintah awalnya seperti ini ya. Router pager, router lebih dari enable. Terus berikutnya ada configure terminal. Berikutnya interface FA0/0. Jadi kita tinggal lihat PC itu nancepnya kemana ya, FA0/0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal ketikkan di sini. Saya kecilin. IP DHCP full A. Enter. Terus default min router 192.168, misalkan ini IP saya. Terus network 192.168.13.1.255 subnet max. Nah, bisa kita end, kemudian kita write, artinya disimpan. Nah, kalau sudah kita close. Nah, ini IP nya tadi 13.1. Nah, berikutnya kita langsung ke PC desktop, IP configuration tinggal DHCP, dia otomatis jadinya 13.2. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan kita mau mencoba membuat sebuah jaringan seperti ini dengan dua PC misalkan DHCP ya, yang ini FA0/0, yang ini FA0/1. Misalkan yang ini IP-nya 192.168.1.1, yang ini FA0/1.192.168.1.72.16.1.1. Oke, itu. Jadi kita tinggal ke sini ya. No. Enable. Oh, maaf, ini belum di entry IP. Fast 192.168.10.1 172.16.10.1. Berikutnya ke CLI, kita exit dulu ya. Exit. Nah, ini perintah awalnya enable. Berikutnya configure terminal, berikutnya interface FA0/0. Bentar, saya agak lupa perintahnya. Sudah masuk IP DHCP full A default bin router 192.168.10.1. Ya, oh maaf, default
Min router ada salah. Oh iya, yeah. For min router network 192.168.10.1. No. Oke. Okay. Right. Oke, okay, kita ke sebelahnya ya. Hidup terminal interface FA0/1. Oke, okay. IP DHCP full D default in router itu 72.16.10.1 network 172.16.10.1 255.255.0.0. And itu mengakhiri, part itu menyimpan. Kalau sudah kita close, kita coba dapatkan IP address-nya. Dapat? Dapat. Nah, kalau di ping ini pasti ada RTO sekali ya. Coba kita ping sebelahnya. 2. Oh, tadi IP-nya berapa ya? Bentar, saya enggak perhatian. 172.16.01. 172.16.01. Enter. Oke, okay, reply dan sudah bisa. Kita coba pakai surat. Successful. Oke, okay, itu akhir dari materi tentang chatting DHCP pada router Cisco Packet Tracer. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.